Hey teman-teman, saya mau bikin sambal mata ya. Ini untuk pencinta sambal. Saya bikin sambal mata ala California ya, di mana saya tinggal. Jadi bahan-bahannya memang ada sih ya, bahan-bahannya seperti cabai kecil atau cabai rawit gitu, cabai kecil, tapi saya lebih suka pakai cabai yang begini kayak serrano. Kita ini ya, kita mulai. Sereh ya, dua batang. Saya mau di blender, jadi dipakainya nggak begitu yang putihnya aja. So, jahe, bawang putihnya saya pakai 5 ya, karena nggak begitu apa namanya strok kuat ya itunya, rasanya. Jadi ini beda, so saya pakai 5. Nanti saya itu dulu, ini dulu di blender dulu. Ini ngadat. Ini lebih gampang. Bentuknya kayak begini, kasar ya. Jadi wangi banget ya. Smell really good. My goodness. And then cabai ya, masukin cabainya. Dan masukin dulu ininya. Bawang merah, ada gitu. Saya pakai ini ya, silantro atau daun ketumbar, tapi saya pakai apa namanya tangkainya, karena ini yang membuat sambal rasanya enak dan kuat, tajam rasanya. So saya mau blender juga. Ini gagangnya kebanyakan lah.
Tuh, kayak begini. Lalu saya potong-potong daun ketumbarnya. Lalu sebenarnya sambal mata nggak pakai tomat karena saya punya tomat ini dari kebun saya. Ini namanya heirloom tomatoes. Rasanya enak sekali. So ini dari kebun saya. Saya mau cobain, mau tambahin ke sini ya. Ini sebagiannya agak merah and then sebagiannya agak hijau. Really good tomatoes. Okay. Sebenarnya sambal mata ada ya di sini, dijual di salah satu supermarket Amerika yang namanya Trader Joe. Aduh, itu rasanya aneh sekali, memalukan deh, nggak original sama sekali. Mereka ya ini store biasanya bikin dari bermanca negara makanan, tapi enggak, mereka punya tukang masak sendiri, jadi mereka enggak begitu tahu rasa yang sebenarnya originalnya. So, saya mau pakai semuanya ya, tomatonya. Potongnya ini aja, tebal-tebal, enggak apa-apa. Nanti juga dia layu. Biasanya ini sambal matah begini ya. Kalau saya bikin banyak kayak begini, bisa tahanlah seminggu karena orang-orang yang di rumah pada suka makan sambal matah dengan ayam, ikan, atau hanya begitu aja dengan nasi. Gak pakai apa-apa kadang. So, kayak begini. Okay. Saya mau pakai perasan jeruk ya, dua. Amin, satu, bukan dua. Saya mau pakai satu aja. Jangan, gak mau terlalu asam. Juga saya pakai anchovy sauce ya, kayak minyak, bukan minyak ikan, saus gitu, kayak anchovy, apa namanya, ini dari Vietnam punya ya, kayak ikan diawetkin udah gitu, kayak di fermented begitu ya, diawetkan ya, lalu disaring itu rasanya, jusnya ini enak sekali ya. Jadi saya nggak pakai terasi, cuma saya pakai ini. Jadi saya mau pakai ini sekitar 2 sendok, satu lagi
jadi 4. Juga saya pakai olive oil ya. Satu. Jadi 4 lah. Ini gede sekali ini takarannya sama dengan tablespoon itu ya. Sendok ya, sendok makan yang gede itu. So, let me see. Wow, smell really good. Wow. Saya coba ya. Ya Tuhan, enak banget. Look at, okay, really good, really really good. Okay, terima kasih ya teman-teman yang udah lihat video saya. Saya ini pertama YouTuber ya. If you like my video, please subscribe. Okay, thank you again. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain video. Bye.